Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa khabarnya semua? Cerita pagi dari Pulau Pinang. Hari ini kita nak cerita mengenai Menu Rahmah. Di mana kita tahu inisiatif Menu Rahmah ini merupakan inisiatif oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang digerakkan oleh peniaga dan dilakukan secara sukarela. Dan saya kini berada di Universiti Sains Malaysia, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Menu Rahmah yang terdapat di sini, kita bersama-sama pengusaha kafeteria Harapan, iaitu Puan Noliza Hamid. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Ya. Baik, jadi nak tanya dengan Puan, mungkin boleh kongsikan Menu Rahmah yang terdapat di sini? Menu Rahmah yang Kak usahakan di kafe Kak, pagi sarapan, tengah hari nasi, dan belah petang hingga malam masakan panas. Ha, itulah Kak buat hari-hari. Pagi tu nasi lemak, nasi lemak, kuih muih, sandwich dan roti-roti. Tengah hari nasi ayam dengan harga RM5. Malam masakan panas, goreng-goreng, masakan panas pun RM5. Kalau ada menu yang RM3.50 pun ada, macam nasi bujang RM3 saja untuk pelajar, bantu pelajar supaya mereka kenyang. Jadi sambutannya, sebab saya dipahamkan pun dah buat lama jugalah menu ni kan, dan berniaga pun dah lama. Jadi bagaimana sambutan setakat ini? Sambutan amat menggalakkan, sebab saya ni banyak nak bantu pelajar supaya mereka, kita pun tak tahu, sebab pelajar ni bukan semua datang dari yang berada, ada yang susah. Bila dia orang keluar beg dari beg duit, berkira-kira banyak yang kata tak apa adik, cukup setakat ni je, bayar mana adik ada sudah. Itu je Kak, memang amalkan benda ni dah lama. Kak rasa itulah kot yang rezeki kat sini murah. Jadi apa agaknya harapan kat sini lah ya, terhadap Menu Rahmah ni? Mungkin ada perancangan nak buat menu baru ke macam mana ke? Menu Rahmah ni memang cukup bagus. Memang kita pun tahu dengan keadaan ekonomi sekarang ni, barang semua mahal. Jadi pelajar pun tak mampu nak makan mahal-mahal. Jadi kita sediakan makanan yang mereka mampu bayar dan memuaskan hati bila makan dan kenyang. Kak kat sini memang fokus budak makan kenyang dan puas makan. Kan kalau kadang beli mahal pun tak semestinya dia orang makan puas. Di sini alhamdulillah Kak suka bagi budak-budak makan. Dia orang pun happy dengan Menu Rahmah ni. Jadi terima kasih banyak kerana berkongsi kami pada hari ini. InsyaAllah pasti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasihlah datang kafe Kak. Mereka tadi saudara cerita pagi dari Pulau Pinang kembali ke Angkasa Puri.